Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba memancing malam bersama saya sendirian di sini. Saya berada di atas jembatan ini mancingnya. Saya akan target hari ini saya akan coba mancing ikan sidat sama ikan lele atau ikan predator yang lainnya lah. Semoga hari ini saya dapat. Saya sudah menyiapkan berapa ini? 3 joran. 3 joran saya. Untuk umpan hari ini saya pakai apa ini? Cacing hitam. Kalau di sini nyebutnya cacing kerwel karena ini favorit dari ikan sidat sendiri. Ya, semoga aja hari ini saya mendapat ikan sidat yang bukan besar atau maupun kecil ya. Yang penting dapat hari ini. Oke. Saya persiapkan dulu ya. Jadi di sini biasanya mancing ikan sidat itu pakai cacing hitam karena memang favorit. Pancing yang saya gunakan ya juga ukuran kecil, ukuran nomor 12 neokarbon. Ya karena terkadang di sini ikannya kecil, tapi kalau udah besar ya mampus ya pancing saya. Kalau saya mancing malam, saya pakai ini, namanya Starlight. Kalau di sini biar tahu dimakan ikannya atau enggak, saya taruh di bagian sini ini, di ujung pancing. Ini sebenarnya hidup terang karena ada senternya, jadi enggak gitu terang. Oke, saya lempar dulu. Dimakan bos. Wah. Akhirnya dapat terjidat. Ya ukurannya nggak terlalu besar, tapi nggak apa-apa untuk permulaan. Mantap. Alhamdulillah kita menang. Oke, semoga ada lagi ikan sidatnya yang makan. Mantap. Buat makan barusan. Alhamdulillah sudah dapat 2. Semoga dapat lagi. Oke. Makan agak. Dapat besar. Wah, ternyata
Tak kira ikan, wah bahaya nih, ikan lele. Tak kira, ikan besar, ikan tidak besar, ternyata ikan lele. Ukurannya lumayan lah, satu kepala saya. Saya senang hari ini. Ini yang dimakan lagi, yang paling satunya. Oke, saya lanjut nantinya. Karena ikannya makan di sini itu jam 7 ke atas sampai jam 9, jadi saya harus cepat. Saya dapat ikan, bisa lumayan. Saya sudah mancing selama setengah jam. Alhamdulillah sudah mendapatkan 2 ekor ikan dan sidat sama ikan lele. Capek. Walaupun malam, udaranya gerah. Sudah jarang ada yang makan lagi karena sebenarnya sungainya keruh, agak besar juga karena sering hujan di sini, jadi ikan kurang makan, nggak tahu sembuhnya atau gimana. Semoga aja ada yang dapat lagi nanti. Oke, saya makan dulu sambil nunggu makan. Nunggu ikan makan sama orangnya makan juga. Dimakan. Dimakan, Pak. Lepas lagi. Gak tahu ya makan ikan apa. Makan berhenti berhenti terus. Satunya dimakan juga. Apa ini? Dapat sampah, kayaknya ada ikan yang bisa. Oh iya. Ada ikannya juga. Baru sampah.
satunya tak ada tahu apa yang makan. Alhamdulillah. Jadi saya dapat ikan, kalau di daerah saya ini bedul, bedul bluso. Bentuknya kayak gini. Jadi kayak mirip apa ya? Mirip ikan kerapu. Iya. Ikan bluso tapi namanya gini. Dapat tiga jenis ikan. Oke. Mantap. Baik Pak, hari ini saya sudahi dulu teman, karena sudah menunjukkan pukul 8:30 dan perjalanan sini ke rumah itu ya sekitar 30 menit. Jadi saya sudahi dulu karena takut terlalu malam sampai rumah. Ya, alhamdulillah tadi saya mendapatkan ikan sidat yang pertama. Terus